Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys di Motovlog Project. Tentunya di sini. Oke, di video kali ini saya mau sedikit mengkilapkan bodi guys ya. Bisa kilap tinggal lap-lap aja. Saya menggunakan enggak tahu merek apa ya, Mr. Polish ya. Nih, Mr. Polish buat kilap bodi. Oke, langsung kita semprot-semprot ke bodi-bodi yang akan kita apa ya? Biar sempurna dulu. Lalu tinggal kita lap menggunakan kain halus pakai microfiber kalau bisa guys. Oke. Oke, kita taruh dulu. Oke guys, kita mau poles-poles lagi. Tinggal ngoples sudah saya tadi kan sudah saya semprotkan, tinggal oles sampai kering maksimal guys. Oke, kita langsung ke menuju ke motornya. Sampai kering maksimal ya guys, kering maksimal. Kayaknya pun basah guys. Kita lap-lap dulu bagiannya yang sebesar tadi guys. Kita sudah bagian bawah sudah tinggal bagian ke depan ya guys, ke depan kita gitu. Yang depan ini susah banget, gak ada kameramennya, jadi harus mandiri. Dia modelnya seperti sendiri-sendiri gitu guys, tapi
kita diamkan dulu biar kering dulu, baru kita lap-lap lagi. Soalnya tadi kan baru ini pun kayaknya basah. Kita poles-poles menggunakan Mister Polish biar kinclong bodinya nih. Bodinya kinclong banget. Ini baru satu kali lap. Nanti kita lap lagi biar sampai benar-benar kering. Ini masih basah ya. Nah, masih basah, nanti nunggu kering dulu kainnya, kita angin-anginin dulu di sini biar kering. Kita pakai Mister Polish ya. Ini dah, Mister Polish ini harganya 35.000 dapat penghitam bodi, sekalian 30 ribuan ya dapat penghitam bodi dari Mister Polish. Naik 100 mili. Oke, kita nunggu kering dulu maksimal, baru kita lanjutkan. Oke, moles-molesnya kita pakai kain yang kering karena lama kali. Usahakan yang kainnya lembut ya guys ya, biar nggak merusak bodi. Tengok kinclongnya udah nampak, bagian sudut-sudutnya tuh kinclong banget guys. Sampai bisa ngaca nih guys, sampai bisa ngaca guys, mantap nih kalau udah pasang ya, sampai bisa ngaca nih. Kinclongnya mantap maksimal ya guys. Oke, perawatan itu perlu banget guys. Oke, kita polish lagi. Maksimalkan lagi biar mantap. Nah, kinclong banget guys. Dan apa kali di sini nih guys. Wah, bisa ngaca guys. Nah, bisa ngaca. Ngaca guys. Bisa bikin ngaca nih. Oke, bisa ngaca bosku. Lihat maksimal, tapi bisa ngaca. Kita pakai Mister Polish saja, murah-murahan 30.000 dapat penghitam bodi juga, bodi kasar ya. Kinclong banget ini, bisa ngaca sampai bisa ngaca bosku. Kayaknya murah meriah tapi mantap jiwa hasilnya guys. Oke, mungkin kalau kalian mau beli nanti tulis ada di kolom komentar, nanti saya bakal balas kalau komentar kalian, dan saya akan kirim linknya guys pembeliannya. Ini khusus warga Riau ya, soalnya saya beli juga dari Pekanbaru guys. Kalau mungkin warga Pekanbaru yang sana bisa beli juga ke tempatnya langsung. COD nggak tahu lah amatnya, pokoknya intinya di Pekanbaru saya belinya guys, nggak jauh. Karena kalau beli dari luar Pekanbaru tuh mahal ongkir guys, jadi males saya belanja. Pokoknya saya sisa mungkin belanja dari masih daerah Sumatera, entah Sumatera Utara atau dimana gitu guys. Kita kinclong-kinclongkan dulu. Hah, mantap jiwa bosku, gak sia-sia kita beli guys. Kalau rajin moles ya, kalau kita pakai green mesinnya mungkin lebih yoi ya. Kalau pakai mesin kan enak, nggak capek. Kalau ini capek ya, pakai atau pakai nano keramik itu mantep yo. Nanti bakalan kinclong banget, kinclong banget kan, sampai bisa ngaca tuh. Nah, itu saya tuh. Sampai bisa ngaca bosku. Ini bikin 155 mantap guys ya, 155 gitu. Aerocrossi, karena ini aerocrossi menjadi aerocrossi. Oke, ini udah kinclong, tinggal bagian belakang yang sering cepat banget kotor ya.
Kalau udah kering maksimal tuh kinclong banget, guys. Aduh. Oke. Sudah siap. Sudah kinclong maksimal. Dan tinggal nih moles yang di scotch barometer. Saya juga kasih, guys, biar kinclong juga. Maunya sini guys, saya mau bikin sejuk stabilo. Oke guys, mungkin video sampai sini dulu. Jadi kalau suka video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, tuh ditulis di kolom komentar. Oke, guys, berisik tadi orang dari rumput lewat. Oke, jangan suka video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Jadi mau tambah besar berjumpa di video. Ya, udah kicau, guys. Nanti kita bikin sinematiknya. Oke, see you. Bye-bye.